السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله نور محمد وكل بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الحمد لله segala puji كتابا جد كان كهرير الله جل جلاله رب العالمين اثناء بدا كتاب dengan rahmatnya masih senantiasa memberikan kemudahan Sehingga Salawat dan salam tak lupa curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita berharap agar kiranya salawat dan salam tersebut senantiasa bersambung hingga kepada para kerabat beliau kepada para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam kebaikan. Ikhwatul rahimani wa rahimakumullah melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya yaitu kita menceritakan kisah pertemuan Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi Khadir yang mana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kisah tersebut ketika Nabi Musa alaihi salam dan juga pembantunya siapa pembantunya Yusha ibn Nun mereka berdua kehilangan ikan yang mereka bawa di dalam sebuah keranjang. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menjadikan ikan tersebut ia ya, menuju ke arah lautan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya amsakallahu anil huti jiryatal ma Allah Subhanahu wa taala jadikan aliran air ya, mengalir ke arah keranjang tersebut sehingga menjadikan ikan itu masuk ke aliran air setelah itu kemudian ikan tersebut masuk ke dalam lautan. Maka perkara ini dilihat oleh pembantu Nabi Musa alaihi salam yaitu Yusha ibn Nun. Akan tetapi ketika Nabi Musa alaihi salam bangun daripada tidurnya, nasya sahibuhu an yukhbirahu bil Muridnya ataupun pembantu Nabi Musa alaihi salam lupa untuk mengabarkan perkara ikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Fantalaqa baqiyata wa maka kemudian mereka berdua melanjutkan perjalanan kurang lebih sehari semalam hatta sampai ke harinya maka nabi Musa alaihi salam mengatakan kepada pembantunya atina roda ya berikanlah kepada kita makanan kita ya nabi Musa alaihi salam meminta makanan kepada pembantunya tapi dengan kalimat atina ana. adapun ghada ini ya menurut uh, sebagian para ulama bahwasanya ghada yang dimaksud di sini adalah makan siang. Karena di dalam bahasa Arab pagi berbeda dengan makan siang, makan siang juga beda dengan makan makan malam. Kalau makan pagi apa? Futur atau fatur. Makan siang ghada. Kalau makan malam asya. Kalau bahasa antum apa? Makan pagi, makan siang, makan malam kul. <laughs> kul pokoknya mau pagi mau siang mau makan mau malam kul ya yang benar apa kalau pagi itu futur kalau siang itu roda kalau malam itu apa asya Nabi Musa mengatakan atin berikanlah kepada kita makan siang kita maka pelajaran yang dapat kita ambil bahwasanya, ya Nabi Musa alaihi salam ya memakan makanan yang sama dengan makanan yang akan dimakan oleh pembantunya dan Nabi Musa alaihi salam makan bersama-sama pembantunya Ya, ini juga dianjurkan bagi seorang majikan ketika makan, ya dia makan makanan yang sama dengan makanan yang dimakan oleh pembantunya. Atau pembantunya makan makanan yang sama yang dimakan oleh majikannya. Ya, jangan kemudian seseorang senantiasa membedakan makanan majikan ini, makanan pembantu itu. Ya, majikan makannya di sini, pembantu makannya di pojok sana, enggak. Terlebih lagi ketika safar, ya. Maka kemanapun kita pergi, pembantu kita bersama kita makan satu meja bersama kita, ya ini termasuk perkara yang dianjurkan. Nabi Musa mengatakan, Atina ana, berikanlah kepada kita makan siang kita, laqina min safarina hada nasaba. Karena sesungguhnya kita telah mendapati kepayahan di dalam perjalanan kita ini. Sedangkan antum semua mengetahui bahwasanya Nabi Musa itu adalah Nabi yang sangat kuat. Fisiknya Nabi Musa alaihi salam sangatlah kuat. Maka ketika akan melaksanakan safar, apa yang dikatakan Nabi Musa kepada pembantunya? Antum masih ingat? Ketika akan melaksanakan safar, Nabi Musa mengatakan, wa ifqala Musa fatahu la abrahu hatta majm'a al bahraini aw amdhiyah hukuba. Aku tidak akan berhenti berjalan sampai aku tiba di tempat, ya pertemuan dua lautan, amdhiyah hukuba, atau aku akan berjalan selama bertahun-tahun. Hukum itu ada mengatakan satu tahun, dua tahun, tiga tahun. Nabi Musa alaihi salam nabi yang sangat kuat. Sebagaimana yang antum ketahui bahwasanya pernah Nabi Musa alaihi salam melarai dua orang yang berkelahi antara Bani Israel dan suku Kipti. Allah mengatakan fawakazahu Musa fakodo alaih. Yang dari Kipti itu Nabi Musa, apa? Nabi Musa ayun dengan tangannya fakodo alaih langsung meninggal. Kuat sekali Nabi Musa ini. Tapi ketika Nabi Musa alaihi salam melewati tempat Harusnya beliau berhenti di tempat tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala dan Nabi Musa mengalami kepayahan. Allah jadikan Nabi Musa alaihi salam mengalami kelelahan. Atina goda, ana min safarina Serahkan makan siang kita karena sesungguhnya kita telah mendapati pada perjalanan kita ini kepayahan. Kata Rasulullah, "Walam yajid Musa nasaba hatta jawazal makana Lagi amara Allahu bih." Musa tidak pernah merasakan lelah sampai Musa melewati tempat yang seharusnya dia berhenti. Ini hikmah yang sangat besar. Kalau Musa nggak lelah, dia nggak tanya makannya, betul, nak? Maka kesasarannya akan semakin jauh jadikan Musa lelah sehingga dia tanya makanannya kemudian dikabarkan ikannya sudah pergi wama aku lupa untuk menceritakan perkara tersebut kepadamu karena syaitan yang menjadikan aku lupa maka kemudian Allah jadikan Nabi Musa lelah sehingga tanya makanan sehingga dia tahu bahwasanya dia telah melampaui tempat yang seharusnya dia berhenti di tempat tersebut maka hikmah yang sangat besar untuk kita semua misalnya sebagian diantara ada yang kerja, ada yang usaha, ya pengen kerja usaha ini kok kemudian mentok di sini, pengen seperti ini kok kemudian lelah, pengen seperti ini kok labian, kemudian dibuka jalannya, maka ini bisa jadi kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi antum semua. Ya, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kesuksesan ataupun kemunduran, ya kebaikan ataupun keburukan, maka perkara tersebut telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Tidaklah sesuatu menimpa di atas muka bumi ini, bahkan pada diri kalian, kecuali telah ditetapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika antum mengetahui rumusannya, bahwa saya semua yang terjadi di dalam kehidupan kita, sudah sesuai dengan ketetapan Allah, natijahnya apa? Allah katakan, likaila ta'asau ala ma'fatakum wa'ala bima agar kalian tidak terlalu susah terhadap perkara-perkara yang terluput daripada diri kalian dan agar kalian tidak terlalu bergembira atas sesuatu yang kalian dapatkan toh semua sudah ditetapkan oleh siapa Allah Subhanahu wa taala jadi mungkin antum merasa ya Allah ini kok susah ya Allah ini kok gak jalan usaha bisa jadi kalau antum diberikan kelancaran di ujung jalan antum ketemu seseorang yang akan berbuat zalim kepada diri antum naudzubillah bisa jadi, kalau antum diberikan kelancaran, antum ketemu seseorang yang akan menyesatkan antum di dalam perkara akhirat. Antum, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala tutup jalan ini, kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala buka jalan yang lebih baik bagi antum. Maka ahli hikmah mengatakan, "Bisa jadi seseorang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak berikan apa yang dia mau, agar kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan sesuatu yang dia butuhkan." Maka Nabi Musa alaihi salam bertanya. Atina ana min Mana makan siang kita? Kita telah mencapai hmm. ataupun mendapati kelelahan di dalam perjalanan kita. Maka kemudian pembantunya Yusha ibn Nun menceritakan perkaranya tersebut. Ya, dia lupa untuk menceritakan kabar tersebut kepada Nabi Musa karena dijadikan hmm. lupa oleh siapa? Syaitan. Pembantu yang pintar saja lupa, Pak. <laughs> Apalagi yang kurang hmm pinter dipikir mimpi itu tadi ya pinter saja makanya Nabi Musa cari pembantu yang pinter yang kayak antum saya, yang saya sampaikan ke antum pertemuan berikutnya cari pembantu minimal lulusan apa sarjana <laughs> kalau ada <laughs> ya supaya pinter supaya tahu apa keinginan antum kemudian pembantunya mengatakan ya aku sesungguhnya melihat semua hmm. fatah khodasabilahu fil bahri ajabah bagaimana ikan tersebut mengarah ke laut dengan cara yang menakjubkan wama an ini tidak terjadi kecuali syaitan yang menjadikan saya itu lupa makanya Pak kalau ada keburukan yang antum dapatkan di dalam kehidupan antum itu semua tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala keburukan yang antum dapatkan tidak boleh kemudian antum katakan Allah yang tentukan aku ini buruk aku ini kayak gini karena Allah yang membuat aku seperti ini enggak boleh tapi kita menisbatkan keburukan kepada siapa? Syaitan. Kita menisbatkan kekurangan yang kita dapatkan kepada siapa? Kepada syaitan. Allah mengatakan ma asabaka min hasanatin faminallah. Apapun yang datang kepada kalian berupa kebaikan faminallah, maka datangnya dari siapa? Allah. Wa ma asabaka min sayyiatin famin Adapun yang datang kepadamu berupa keburukan itu dari dirimu sendiri. Maka kita salahkan syaitan, kita salahkan kekurangan diri kita. Allah mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa an Apapun yang menimpa kalian daripada perkara musibah, cobaan, ujian, fabima kasabat aydikum itu semua karena ulah tangan kalian sendiri an kafir padahal Allah sudah maafkan banyak keburukan yang antum lakukan padahal Allah sudah maafkan banyak kesalahan kekurangan yang antum kerjakan di dalam kehidupan antum akan tetapi kemudian Allah timpakan keburukan agar apa agar antum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tapi kita tidak boleh kemudian mengembalikan keburukan langsung kepada Allah kita kembalikan keburukan kepada diri kita atau kepada siapa syaitan. Makanya Allah mengatakan di dalam sebuah hadis kutsi, ya, faman wajada khairan fal Siapa yang mendapati kebaikan pada catatan amalnya, fal Maka hendaklah dia bertahmid memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Waman wajada ghaira dhalika falayalumanna illa nafsah. Dan siapa yang mendapat selain daripada itu, yaitu keburukan, fala yalumanna illa nafsah. Maka tidak boleh menyalahkan siapa-siapa kecuali siapa. Dirinya sendiri. Ini salah saya. Ini. <laughs> ini sudah patah ini. Ini saya ini gak punya ilmu untuk matahin dari jauh gak punya. Ini wah, jangan dipikir saya punya ilmu tenaga dalam ya gak ada. Oke. Okay. Dan pelajaran yang berikut yang dapat kita ambil. Apa yang diucapkan Nabi Musa? Laqad la min safarina hadza Sungguh kita telah mendapati di dalam perjalanan kita ini kepayahan. Nabi Musa adalah seorang manu, manusia. Buktinya apa? Nabi Musa mengalami perkara-perkara yang biasa dialami oleh para manusia. Lelah, capek, lapar, ngantuk, tidur. Para Rasul itu manusia biasa tapi Allah Subhanahu wa taala pilih mereka, Allah Subhanahu wa taala turunkan risalah kepada mereka dan ini yang menjadikan mereka berbeda dengan manusia-manusia pada umumnya. Adapun sifat mereka manusia. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, menyeru kepada Allah kepada penghuni ya kota Mekah, orang-orang Quraisy, apa yang mereka katakan? Orang Quraisy mengatakan Rasul apa yang diutus, yang mana rasul tersebut manusia jalan di pasar, kemudian makan makanan seperti kita. Mereka pengennya rasul itu dari kalangan malaikat, sampai mereka kemudian mengatakan di dalam surah, wahai Muhammad kami tidak akan beriman kepada dirimu sampai engkau mengeluarkan mata air yang memancar di dalam kota Makkah. Gak mau beriman sebelum Rasulullah apa? Mengeluarkan mata mata air. Karena itu yang mereka butuhkan. takuna laka min wa anhara khilalaha tafjira. Atau kalau kamu gak bisa menghadirkan mata air di kota Mekah. Kami minta paling tidak kamu punya kebun kurma, kebun anggur, kemudian mengalir di tengah kebun kurma dan kebun anggur tersebut sungai. Masya Allah. Atau kalau kamu nggak bisa melaksanakan perkara tersebut, atau paling tidak kamu punya rumah dari emas. Ini kan alasan mana aja, Pak. Supaya apa? Alasan supaya tidak beriman kepada siapa? Rasulullah. Atau yakuna min atau setidaknya engkau memiliki rumah dari emas, atau fis-sama'i nu'mina hatta tunzila alaina kitaban Atau setidaknya kamu naik ke langit dan kami tidak akan percaya kamu naik ke langit wahai Muhammad sampai ketika kamu turun kamu membawa kitab yang kita bisa baca kitab tersebut. Apa yang diucapkan Rasulullah? Qul subhana hal kuntu illa Rasulullah Saya ini cuma manusia yang sekaligus rasul. Gak bisa mau suruh air apa? Mata air. Kemudian apa lagi? Kebun kurma, kebun anggur yang di tengah-tengahnya ada sungai. Atau rumah dari emas. Naik ke langit. Gak bisa. Rasul mengatakan apa? Hal kuntu illa Rasulullah Saya itu cuma manusia yang sekaligus rasul. Lah kok sekarang ada orang ngaku bisa naik ke langit, turun rantai emas dari langit, ngacep ke bumi, karomah ini, Guru saya itu Ustaz, Masya Allah Ustaz. Berasnya itu dikasih gurunya 10 kilo. Dari tahun 70 gak habis sampai sampai sekarang. Ya bangkrut itu tuh beras. Karomah dibahas. Rasul mengatakan gak bisa. Nggak bisa melakukan perkara-perkara tersebut. Kenapa? Karena Rasul manusia. Nabi Musa manusia. Kemudian Allah katakan apa? Wama mana ahum an yu'minu. Tidaklah sesuatu yang menghalangi mereka untuk beriman kepada Rasulullah. Kecuali karena Rasulullah itu adalah manusia biasa. Manusia yang sekaligus apa? Rasul. Tapi intinya, mereka berikan persyaratan itu kenapa? Karena mereka memang nggak mau beriman, Pak. Ma. Betul nggak? Kalau orang sudah nggak mau beriman itu kan alasannya macam-macam, betul nggak? Nanti kalau sudah nabinya dari kalangan malaikat, alasan lagi. Yo, nabi kok malaikat manusia dong harusnya nabi itu kayak kita. Ini kan alasan yang terus-terus dibuat. Maka kisahnya Nabi Musa ini membatah kebatilan-kebatilan tarot tarekah yang meng ketemu Khadir. Gurunya kemudian dapat amalan ini. Gurunya masuk kamar. Masya Allah. Bawa susu. Ditanya susu dari mana? Dari surga. Masya bisa. <laughs> Nabi Musa capek. Nabi Musa lelah ketika safar. Ketika Nabi Musa alaihi salam kembali ke tempat tersebut. Ya. Allah katakan fartadda ala atharihima qasasa. Ya ikuti jalan ya yang sebelumnya dilewati untuk kembali ke tempat batu tersebut maka kemudian maka kemudian raja ya tent, oh mereka berdua kembali melalui jalan yang mereka lewati tadi sampai mereka mendapat ketika itu mereka istirahat di tempat tersebut faida rojulun musajjan tauba tiba-tiba di tempat itu ada seorang laki-laki yang wajahnya itu tertutup dengan apa kain bukan ninja ini bukan ninja wajahnya tertutup dengan apa kain salam alaihi kemudian Nabi Musa mengucapkan salam kepada laki-laki tersebut. Fakohal khadiru Laki-laki ya, itu siapa? Maka Khadir mengatakan, Wa salam. Siapa yang tahu ilmunya kalau ketemu orang itu harus mengucapkan salam? Siapa kamu ini? Karena Nabi Musa mengatakan, Musa, saya Musa. Kemudian Khadir mengatakan, Musa Bani Israel. Kamu Musanya Bani Israel? Kata Nabi Musa, naam, iya. Nah, ini dalil bahwasanya Nabi Musa ketika itu, Nabi Musa, orang yang namanya Musa ketika itu, banyak. Seperti di sini orang yang namanya Muhammad banyak, ada yang Muhammad panggilannya Mu, Muhammad panggilannya Mamat, Muhammad, Muhammad panggilannya siapa? Mat, Muhammad panggilannya siapa lagi? Ah, Mehmet, macam-macam. <laughs> eh, Nabi Musa, ya nama Musa ketika itu banyak. Makanya Khadir itu bertanya, Musa bani Israel, apakah kamu Musanya bani Israel? Maka Nabi Musa mengatakan, naam. Kemudian Nabi Musa mengatakan kepada Khadir, itu kali itu mimma tarushda. Aku datang kepadamu agar engkau mengajarkan kepadaku apa-apa yang diajarkan kepadamu melalui jalan petunjuk, jalan yang lurus. Maka Khadir mengatakan Inna Kamu gak akan bisa sabar ketika berjalan bersamaku. Guru itu kadang macam-macam, mbak. Disuruh isi kajian, Huh? Kadang guru itu macam-macam wataknya itu beda-beda. Kayak Khodir ini. Ketika diminta untuk ngajarin, kata Khodir, kamu nggak akan bisa sabar menuntut ilmu bersama. Maka Nabi Musa Alaihissalam mengatakan, Qala satajiduni wa la Engkau akan mendapati aku sabar insya Allah nah, dikatakan apa? Insha Allah Bukan kayak kita, Engkau nggak bisa sabar. Udah pasti sabar, sabar <laughs> tenang aja. Nggak. Tapi Nabi Musa hmm. apa? Insya Allah saya akan bisa sabar. Wala laga Dan aku tidak akan bermaksiat, hmm. ya, mengenai perkara apapun kepada dirimu. Kemudian Nabi Khodir, kita terus hmm. ucapkan Nabi, Nabi. Nanti kita akan jelaskan kenapa kok saya ucapkan Nabi, kita ucapkan Nabi kok bukan Wali. Kok kemudian hmm. Khadir ini sering sebut nabi karena menurut Ibnu Hajar al Asqalani rahimahullah sesuatu yang paling ampuh untuk membantah kebatilan kebatilan kaum sufiyah yang mana mereka semua mengaku bahwasanya mursyid mereka itu ketemu dengan khadir segala sesuatu yang paling ampuh untuk membantah kebatilan mereka dengan cara mengatakan khadir itu nabi bukan wali kalau kita katakan khadir itu wali meskipun diantara al-sunnah ada yang mengatakan khadir itu wali tapi ucapan itu tidak ya tujuannya bukan kemudian wali itu penting. Ali, seperti ya, wali-wali yang lain yang dicintai oleh Allah Subhanahu taala, orang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita katakan Khodir wali, maka banyak orang yang kemudian mengatakan oh wali, kalau begitu masih banyak wali-wali setelah Khodir. Nah, guru saya salah satunya, gitu loh. Tapi kalau kita katakan Khodir itu nabi, tidak ada nabi setelah siapa? Nabi Muhammad SAW. Tertutup semua. Pintu untuk apa? Menyeret manusia kepada jurang khurafat Jadi kita katakan Khodir itu bukan wali. Ini salah satu diantara dalilnya. Khodir mengatakan kepada Musa Salam Ya Musa! Ya Musa! Ini ala ilmin min ilmi Allahi allamanihi la ant. Ya Musa! Sesungguhnya aku... Ber dan seseorang yang langsung mendapatkan pengajaran dari Allah, dia itu pasti nabi atau rasul. Enggak mungkin wali itu kemudian langsung dapat ilmu dari Allah harus apa, belajar dulu. Harus apa? Menempuh perjalanan untuk mendapatkan ilmu baru dia dapat ilmu. Beda dengan nabi, beda dengan rasul, itu langsung dapat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sudah pernah sampaikan di sini mungkin, kenapa kok kemudian Bapaknya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meninggal. Bahkan sebelum Nabi alaihi salatu wasallam hmm. lahir, di antara menurut pakar uh, sejarah, di antara hikmahnya yaitu agar tidak ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad belajar agama dari bapaknya. Karena setiap di antara kita tentu mempelajari perkara pertama kali kita pelajari dari siapa? Bapak kita. Kayak antum, anak antum belajar Al-Fatihah sama siapa? Mandu-mandu. Sama siapa anak antum belajar fatihah? Sama guru TPA. Rugi antum. Belajar fatihah aja sama guru TPA. Ajarin anak antum. Jangan diserahkan sama guru TPA. Akhirnya anak itu baca fatihah, pahalanya kemana? Guru TPA. Antum gak dapat bagian apa-apa. Kenapa kok Abdullah itu meninggal? Kata para ahli sejarah. Termasuk diantara hikmahnya. Agar, Kaum musyrik Makkah tidak menuduh Nabi Muhammad belajar Islam dari ayahnya. Dan Nabi alaihi bertemu ahlul kitab itu setelah hijrah, betul nggak? Kalau Rasulullah bertentangan dengan orang-orang Yahudi, pasti sedikit banyak akan mendengar apa? Mendengar tentang agama, tentang agama samawi ya, itu daripada orang Yahudi ataupun orang Nasrani. Tapi Rasulullah tinggal di kota Mekah, dapat wahyu, nggak pernah ketemu Yahudi, wala Nasrani, kecuali tujuh tahun ketemu sama Bu Hayro. Ya, ketika Rasulullah bertemu dengan Bu Hayro, yang kemudian diperintahkan untuk pulang ya oleh Bu Hayro, karena Bu Hayro mengatakan, kalau orang Romawi melihat keponakanmu ini, kata Abdul Talib, ini anakku. Kata Bu Hayro, tidak mungkin anak ini masih punya bapak. Bapaknya pasti sudah meninggal. Siapa ente? Iya, anak pamannya. Bu Hayro tahu. Kalau dia sampai diketahui oleh orang-orang Romawi, melihat ciri-ciri yang dia miliki, pasti mereka akan membunuh anak ini. Suruh pulang. Maka kemudian Rasul diperintahkan pulang sama satu orang, kemudian Bu Haira memberikan bekal berupa zaid, waka'ak, minyak dan dan apa? Ka'ak. Antum pernah makan ka'ak? Hah? Iya, ka'ak. Kue yang kering, kue yang apa yang keras tuh, itu yang bekal yang diberikan oleh Buhaira kepada Rasulullah SAW. Kenapa kok bawa kaak? Karena kaak itu awet. Bisa dibawa safar. Kalau orang timur itu suka bawa sagu. Betul gak sih? Sagu itu dibakar mana-mana -mana itu awet. Dia. Gak rusak. Kemudian dikasih minyak dan kaak. Sebagai bekal untuk pulang ke kota. Ke kota Maka. Buktinya apa? Rasul nggak pernah ketemu Yahudi. Nggak pernah ketemu Nasrani. Berbeda dengan orang-orang Ansor. Saya berbeda dengan orang-orang yang hidup di Madinah. Mereka sudah lama bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi. Suku aus suku Khazraj itu, Pak, yang kemudian dipersatukan oleh Rasulullah, dipersaudarakan kembali oleh Rasulullah. Mereka saudara, tapi berperang selama kurang lebih 70 tahun. Kapan mereka islah? yaitu ketika mereka beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makanya Allah katakan wadkuru kuntum ingatlah kalian wahai orang-orang Ansor ketika kalian saling memusuhi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyatukan hati kalian ini nikmat yang besar yang Allah berikan kepada orang Ansor orang Ansor sudah mengetahui kabar nanti akan ada nabi akhir zaman dari siapa Yahudi Yahudi itu pak, kalau ribut sama orang Ansor di pasar karena mereka pendatang, mungkin ketika lapaknya digeser atau gimana itu ya. Yahudi itu karena jumlahnya masih sedikit, mereka marah-marah, kemudian mereka mengatakan ingat sebentar lagi akan muncul Nabi akhir zaman, kita akan beriman kepada Nabi tersebut, baru kemudian kita akan memerangi kalian di bawah panji Nabi tersebut. Terus itu yang diancamkan orang-orang siapa? Orang Yahudi kepada orang Ansor. Subhanallah. Ketika orang Ansor haji ditemui sama Rasulullah. Ini Rasulullah, saya Rasulullah, kata orang Ansor. Oh, jangan-jangan ini yang diucapkan orang-orang Yahudi. Lebih baik kita beriman dulu kepada dia sebelum Yahudi beriman kepada dia. <tuh> Subhanallah, dapat hidayah gara-gara diancam, Pak. Jadi hidayah itu datang kadang macam-macam, ya. Dia belajarnya dari orang Ansor gara-gara dia apa? Diancam. Maka orang Ansor mengatakan, Oh ini jangan-jangan yang diucapkan Yahudi yang suka ngancem kita. Dia ribut pasti mengatakan nanti ada Nabi akhir zaman. Dia akan beriman dengan Nabi tersebut. Kemudian memerangi kita di bawah panji Nabi tersebut. Pasti Allah akan berikan kemenangan kepada Nabi itu. Ya udah kalau gitu kita beriman dulu sebelum orang Yahudi beriman kepada Nabi itu. Maka kemudian orang Ansar beriman kepada Rasulullah Wasallam. Eh ternyata ketika Rasul sudah hijrah ke Madinah. Pertanyaan saya, apakah Yahudi beriman kepada Rasulullah? Oh enggak. Makanya Allah mengatakan lam yakunil ladzina kafaru min wal hatta Orang Yahudi itu bukan tidak kenal Nabi Muhammad. Mereka kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Allah mengatakan alladzina atainahumul ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab, sesungguhnya mereka mengenal Rasulullah sebagaimana mereka mengenal putra-putra mereka sendiri. Orang Yahudi itu kenal Rasulullah, tapi tidak mau beriman kepada Rasulullah. Alasannya apa? Hasadan dan min endian fusihim, karena hasad yang ada di dalam dirinya. Jadi hasad ini sangat-sangat berbahaya. Hasad itu bisa menghalangi seseorang daripada berbagai macam kebaikan. Itu kalau hasad. Coba contohnya, misalnya antum mau kajian. Antum musuhan sama satu orang, nggak seneng banget ketemu orang tersebut. Udah mau kajian, udah parkir motor, mau masuk masjid, lihat sendalnya fulan nih. Waduh, nggak jadi kajian, pulang. Gara-gara hasad sama dia, gara-gara ribut sama dia, akhirnya nggak jadi duduk kajian. Padahal kalau kajian, masya Allah, dapat ilmu. Sebelum bubar dapat kamir, betul nggak? Tapi gara-gara hasad, antum tinggal majelis tersebut. Dan subhanallah Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya awwalu ma bihi fis sama'i wal ard. Dosa yang pertama kali Allah awwalu dzambin usiyallahu bihi fis sama'i wal ard. Dosa yang pertama kali Allah dimaksiati di langit dan di bumi itu apa? Hasad. Iblis sebelum tidak mau sujud kepada Nabi Adam, iblis hasad kepada Nabi Adam. Qabil sebelum membunuh Habil, Qabil hasad kepada siapa? Habil. Baru kemudian terjadi pembunuhan, maka dosa yang pertama kali sebelum sombong, sebelum iblis mengatakan ana khairum min, min, wa min kemudian tidak mau sujud, iblis terlebih dulu hasad kepada Nabi Adam alaihi karena Nabi Adam diberikan ilmu, kemudian ditampilkan di hadapan para malaikat, disebutkan nama benda satu persatu oleh Nabi Adam itu yang membuat iblis hasad karena nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Adam alaihi Apa yang diucapkan Khadir? Inni ala ilmin Allah la ta'lamuhu ta Sesungguhnya aku berada di atas ilmu yang Allah ajarkan langsung kepada diriku. Ini bukti dalil Khadir adalah nabi bukan wali. Karena Allah mengatakan Alimul ghaibi fala ala ahada. Allah adalah satu-satunya zat yang mengetahui perkara yang gaib tidak akan dibuka perkara gaib tersebut kepada siapapun di dalam surat jin manir rasul kecuali kepada siapa yang Allah ridhoi dari kalangan nabi dan rasul jadi khadir ini nabi kemudian khadir mengatakan wa anta ala ilmin a'lamuhu ana dan kau wahai Musa kau juga berada di atas ilmu yang Allah ajarkan kepada dirimu yang aku tidak mengetahui ilmu tersebut jadi kuat-kuatan ilmu gitu tapi nggak ada lanjutannya. Sesama punya ilmu jangan saling ganggu enggak ada. Ini orang jual obat. Nggak. Saya ada ilmu yang Allah ajarkan kepada diri saya yang kamu tidak tahu ilmu tersebut. Sebagaimana kamu juga berada di atas satu ilmu yang Allah ajarkan langsung kepadamu yang aku tidak mengetahui ilmu tersebut. Nabi Musa kemudian minta hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma Boleh enggak aku mengikuti engkau agar engkau mengajarkan kepada diriku ia ya, sesuatu yang diajarkan kepadamu berupa jalan yang lurus maka apa yang diucapkan khadir pak inna kalantas ma'ya sabar kamu nggak akan bisa bersabar kemudian Nabi Musa mengatakan satajiduni insya'allahu sabiraw wala amra insya'allah kamu akan dapati aku mampu bersabar dan aku tidak akan pernah bermaksiat kepadamu mengenai perkara apapun maka khadir kasih syarat apa syaratnya? Khadir mengatakan fa inittaba'tani fala 'an in hatta laka minhu thikrah. Wahai Musa kalau kamu mau ikut aku maka kamu jangan bertanya apapun kepada diriku sampai aku sendiri yang menceritakan perkara itu kepadamu Ini syarat yang diberikan guru kepada murid dan ini sah-sah saja Misalnya ada panitia Muiz ingin mengundang satu ustaz untuk kajian tetap rutin di Muiz Kemudian Ustadz itu mengatakan ada syaratnya. Apa syaratnya Ustaz? Syaratnya semua yang hadir bawa catatan. Oke Ustaz tadi sampaikan. Syarat yang kedua. Masih ada Ustaz? Ada. Yang hadir nggak boleh senderan. Wah, oh, udah selesai. Udah susah deh. Dan itu sah-sah saja. Khadir memberikan syarat kepada siapa? Musa. Maka Musa menyanggupi syarat tersebut. Ya, Musa menganggupi syarat daripada Khadir, fantalaqa ala sahilil bahr. Maka mereka berdua berjalan di tepi laut ya di pantai, famarrat safinatun. Ini kasus yang pertama, Pak. Tiba-tiba lewat satu kapal. Fakallamuhum an yahmiluhum. Maka Nabi Musa dan Nabi Khadir berbicara kepada pemilik kapal tersebut untuk membawa mereka, mengangkut mereka. Fa'araful Khadirah. Lantas sang pemilik kapal itu kenal dengan Nabi Khadir. Adapun Nabi Musa dia nggak kenal. Antum bisa jadi terkenalnya cuma dicondet. Tapi kalau dilepas di bojong udah nggak ada yang kenal sama antum. Nabi Musa nggak kenal dia, tapi Khadir dia kenal. Karena tahu yang minta tumpangan itu siapa? Khadir. bi Maka kemudian diberikan tumpangan tanpa harus bayar dapat gratisan. Falamma rakiba fis safinah, maka ketika mereka berdua naik kapal tersebut, lam yafja illa wal khadiru qad qala alauhan min alwahi safinati bil qadum. Tidaklah menjadikan Nabi Musa terkaget kecuali ketika Khadir melepas papan yang ada di perahu tersebut. Dirusak peraunya, pak perahunya, Pak. dirusak perahunya oleh siapa? Khadir. Maka Nabi Musa mengatakan, "Qaumun qad hamaluha hamalu nabi naulin amatta ila safinatihim fa kharabtaha." Sungguh, seseorang yang telah membawa kita, mengangkut kita dengan tanpa meminta upah, masa kamu rusak kapalnya? Maka kata Rasulullah, adapun yang pertama ini bukan karena Nabi Musa itu ngotot, membangkang, menyalahi perintah Khadir bukan, tapi karena Nabi Musa lu lupa. Ini kok air susu dibalas dengan air apa? Air raksa. <laughs> air susu dibalas dengan air tuba. Maka Nabi Musa itu kok lupa kemudian mengatakan, "Masa sih kita sudah dikasih tumpangan gratis kok kamu merusak kapalnya?" Nah, ini yang kemudian dijadikan ya contoh oleh orang-orang sufi. Mereka mengatakan wali itu kadang gitu aneh-aneh. Kalau -aneh. kita katakan wali ini Aneh, kalau punya mobil dicoret-coret mobilnya, betul gak sih? Bahkan yang anehnya lagi orang yang baru beli mobil dibawa ke wali itu tadi, suruh nyoret. Berkah katanya, ya Allah. Dipilokin mobil orang, betul gak sih? Rumah orang dicoret semua. Kalau Khodir melakukan itu ada alasannya. Alasannya apa? Allah kasih dia apa? Il Ilmu. Kenapa? Nanti akan dijelaskan. Lah ini orang coret-coret. Mobil baru dicoret, rumah temboknya dicoret. Ini bukan lain, tidak bukan. Tapi sebagai bentuk pemborosan. Yang salah bukan yang nyoret. Bener gak? Yang salah yang datang untuk dicoret. Lu udah dicet rumah, Masya Allah. Ngecet masjid segini aja. Itu berapa juta mungkin Berapa ratus ribu mungkin kalau catnya bagus bisa juta. Rumah gede dicoret-coret. Berkah katanya. Ya Allah. Aneh. Nah ini yang kemudian mereka jadikan apa? Sebagai contoh tuh. Wali itu kadang gitu aneh. Inti gak bakal ngerti. Kenapa? Kita ini masih syariat. Kalau mereka ini sudah hakikat. Udah makrifat. Makrifat. Lama-lama privat ini nanti. Inti nggak paham guru aneh itu. Muff, Masya Allah. Gimana guru inti? Kalau sholat Jumat itu di Mekah. Masya Allah. Terus jam satu keluar nggak makan? Iya, dia keluar kamar makan jam satu. Di Mekah belum Jumatan kok sudah keluar kamar. lapar mungkin. Inti anehnya di situ. Jadi semakin aneh semakin wali. Semakin aneh semakin wali. Bahkan mengatakan kayak gitu karena memang sudah dicabut sama Allah itu akalnya itu. Jadi, wali. Kalau lah untuk jadi wali harus seperti itu. Mau antum jadi wali, misalnya. <tuh> Mau nggak jadi wali? Wali, gara-gara wali jadi seperti itu. Lo kok bisa? Aduh. Azan dulu. Taib. Ya. Enggak, enggak, sebentar. Kita lanjutkan satu part ini. Karena ada tiga part ya. Part yang pertama, part yang kedua, part yang ketiga. Part yang pertama tadi, apa yang diucapkan Musa? Masa sih seseorang yang sudah kasih tumpangan kepada kita dengan gratis, kok kamu rusak kapalnya untuk kamu tenggelamkan dia? Maka Khadir mengatakan, Alam akul inna kalantas tati'a ma'ya Bukankah sudah aku bilang? Ini antum perhatikan kalimat ana, karena nanti yang kedua berbeda. Antum harus perhatikan kalimat yang pertama ini. Bukankah saya sudah bilang, bahwasanya kamu nggak akan mampu bersabar ketika berjalan bersama diriku. Taib, ini kalimat untuk memperhatikan. Maka Nabi Musa mengatakan, la tu bima nasitu, wa la min amri usra. Tolong jangan kamu hukum aku karena sesuatu yang aku lupa. Ya, karena aku melihat sesuatu yang yang aneh saja. Orang masa kasih tumpangan gratis, kamu rusak kapalnya. Tolong jangan hukum aku ya atas sesuatu yang apa yang aku aku lupa. Toib mungkin sampai di sini dulu, adzan dulu, kemudian kita lanjutkan sedikit. من والعقبة قين ولا لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن هو رسوله لا نريك. maka kan kol itu di otaknya Nabi Musa masuk. masuk yang mendapatkan rahmat dan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kemudian kita menyanggah bukan menyangah tubuh ilmillahi illa sesungguhnya tidaklah ilmuku dan ilmumu dibanding ilmu Allah itu permisalannya seperti air yang dipatuk oleh burung tersebut yang ya yang tersisa di Oh. dengan lautan yang luas ini. Tiap-tiap. Sara ya. al-khadiru ya. Maka Khadir melihat tatap Sesungguhnya, sesungguhnya kamu telah melaksanakan perkara yang sangat mungkar. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahadhi ashadu minal ula. Ya, ucapan Nabi Musa ini bukan karena lupa, karena Nabi Musa Alaihi Salam melihat kemungkaran yang begitu nyata di matanya. Ya, maka kemudian Khadir mengatakan, Qala alam akul laka. Innaka tati anaknya sabro. Kalau yang di awal tadi, Qala alam akul innaka. Okay. Oke. Yang kedua apa? Qala alam akul laka. Bukankah sudah aku katakan kepada dirimu bahwa engkau. Ini suatu apa? Bantahan yang keras. Yang diucapkan oleh Khadir kepada Nabi Musa Alaihissalam Kenapa? Yang pertama tadi sudah dimaafkan. Kok yang kedua? Komentar lagi. Maka Nabi Khadir mengatakan, Qala alam akul laka. Innaka tati'ah ma'iyya sabra. Kata Rasulullah, wa hadihi minal ula. Bantahan Khadir ini lebih keras daripada bantahan yang yang pertama. Maka kemudian Nabi Musa ketika dibantah seperti itu, ya, oleh Khadir, maka Nabi Musa kemudian mengatakan, in an syai'im ba'daha falatu sahibni. Ya Khadir, kalau setelah ini tanya lagi, eh, tentang tu sahibni, sudah kamu yang perbolehkan aku untuk menyertaimu. Qad <kod> balagta min <milladunni> udhra karena sesungguhnya sabar menerima udhur ataupun menerima dari iku Nabi Musa itu kemudian apa? Sungkan sendiri, Pak. Sudah dua kali salah, maka yang ketiga langsung Nabi Musa mengatakan, "Kalau sekali lagi saya tanya, sudah jangan bersama saya lagi." Maka kemudian fantalaqah hatta قهده ama ahlaha fa abaw mereka berjalan hingga ketika kepada negeri tersebut mereka untuk dijamu oleh penduduknya akan tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka bayangkan mbak, nabi dua nabi datang ke satu tempat minta dijamu nggak dijamu ya maka kita bersyukur kalau datang ke rumah orang misalnya kalau nggak dijamu Ingat Nabi ini, Masya Allah. Di Khadir, dijamu. Lantas siapa anak yang pengennya dija, Dijamu. Ustaz sekarang Masya Allah dapat air. Meskipun air, Alhamdulillah. <gadu> dijamu ini kan ya. Nabi Khadir, Nabi Musa tidak dijamu. Tiba-tiba Khadir melihat satu tembok yang hampir roboh. Fa'aqamah. Yang sudah miring kemudian dia tegakkan tembok tersebut. Maka Nabi Musa mengatakan, alaihi salam mengatakan, Qala lau talat la alaihi ajroh. Oh, bisa jadi ya. Engkau meminta imbalan untuk perkara ini. Ya, jadi yang pertama tadi air susu dibayar dibalas dengan apa? Ah, ini air tuba dibalas dengan air susu. Sudah nggak minta dijamu, nggak dijamu, nggak diterima sebagai tamu kok ada tempo kok repot-repot didirikan oleh Khadir. Makanya di antara pelajaran yang dapat kita ambil, enggak mesti tamu itu dijamu, Pak. Bisa jadi tamu itu harus men menjamu. Sekali sekali antum datang ke rumah teman antum, bawa martabak. Iya, datang bawa, ayo tehnya mana? jangan tanya teh lagi. Taruh martabak makan yuk. Antum yang bawa makanan. Nggak mesti tamu itu harus dikasih apa? Makan. Ini ndak eh. Bertamu justru tujuannya supaya dikasih. Waduh, repot ini. Nabi Musa, Nabi khodir tidak dijamu nggak baper, Pak. Kita baper langsung beberapa menit, nggak keluar airnya ini di sini mati airnya nggak ada ya mati mati lampu bagaimana? oh, udah tapi Nabi Musa Nabi Khadir tidak kemudian Nabi Musa mengatakan bisa jadi ya engkau sebentar lagi akan menerima imbalan untuk perkara ini maka Khadir kemudian mengatakan hada firaku baini wa bainik ini perpisahan antara diriku dan engkau saunabi ukabita wi lima lam tas alaihi Aku akan kabarkan kepadamu penjelasan ya atas perbuatan yang engkau tadi tidak mampu bersabar. Nabi Musa tidak mampu bersabar, Pak. Kenapa? Karena Nabi Musa tidak memiliki ilmu. Il. Nah, makanya tadi mengatakan ilmin ilmu yang ajarkan ke ini yang menjadi Musa nggak bisa sabar. Makanya ketika Nabi Musa mengatakan jiduni insya Allah fatas biru alam alam tuhid bihi kubro. Bagaimana mungkin kamu akan bersabar atas sesuatu yang kamu tidak akan jadikan Tapi di atas muka ilmu Allah, kita menjadi sabar. Makanya sesuatu yang dapat menjadikan seseorang berada di atas kesabaran adalah apa, Pak? Ketika mendapatkan cahaya ilmu dan sebaliknya seseorang tidak akan dapat ilmu kalau dia tidak sabar hadiahnya ini. Ayo, tolong. Siapa yang bisa mengulang lagi? Ayo. Dua, ambil. Bekal berhijrah. Saya pikir bekal untuk menikah. <laughs> jangan. Gitu. Ayo, siapa yang bisa mengulangi dua rumusan tadi? Tentang kabar dan ilmu. Semua. Ah, siapa yang bisa kan tentang dua poin tadi tentang sabar dan ilmu? Nah, ini bisa jadikan syarat sama Ustad nih. Gak ada. Ah, apa pak? Bekas ah, sesuatu yang tentang sabarmu tadi apa? Ya, silakan. Berarti seseorang, masya Allah, tidak berilmu dan sebaliknya. Bukan itu, iya, <laughs> iya benar. Sebaliknya apa? Seseorang kalau mau ilmu, coba diulangi lagi. Oh, tebel masa gampang-gampang aja ya. Iya. <laughs> Hah? Masya Allah. Ayo, kalau silakan. Masih ada satu lagi nih. Panitia udah ketar ketir nih. <laughs> mereka kemudian apa? Kata kata Khodir, hadafir bayni wa ini Ini tadi antatati alaihi sabra tidak bisa bersabar kemudian <tis> <tis> amma safinatu fakanat limasakin ya'malun bahri fa aradtu adapun kapal bahwasanya kapal ini milik orang-orang miskin bahwasanya orang miskin dikatakan in memiliki sesuatu padahal miskin Miskin berpikir. Ber 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 kalau fakir, enggak. Tapi kalau miskin punya kapal, Orang handphone, miskin. Jadi bukan miskin dia. Orang miskin Miskin. Kalau mau kasih zarki, rumah, ini miskin, miskin dia. Orang miskin punya kapal, Pak. Meski di sini pakanat lima sakit. Berarti kapal tadi banyak. <tuh>. Bisa jadi miskin punya angkot. Betul nggak? Kalau angkot punya di factory ya. Angkot jadi nggak punya. Bisa jadi miskin tapi sorum. Ya. Nah. <laughs> gitu, ini boleh kondisi baik oleh raja ujung uh, tepian pantai memiliki khadir dia tak buka dihancurin sesuatu nah penghancur sebanyak ilmu yang tulah safi Ada Adapun anak kecil tadi, maka kami khawatir kalau anak ini tumbuh dewasa akan menjadikan orang tuanya kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan melampaui batas. Orang tua, ketika anaknya meninggal, sedih nggak, pak? Tapi ketika meninggalnya anak ini menyelamatkan perkara yang lebih penting, apa perkara yang lebih penting? Perkara akhirat orang tua tersebut, maka kehilangan anak ini kayak gak ada apa-apanya. Jadi, itu tadi orang kalau ditimpa sesuatu musibah, kok kemudian dia punya ilmunya, maka dia akan apa mampu ber bersabar. Orang tua tadi kalau nggak punya ilmu maka dia akan nangis-nangis. Kalaulah dia tahu anak yang dibunuh Khadir ini adalah anak yang kalau besar akan menyebabkan orang tuanya jatuh ke jurang kekufuran dan ya berlebih-lebihan tuhian ya atau apa melampaui batas maka orang tuanya itu akan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa yang lebih istimewa lagi? Faaradna ayubilahu ma ma khairan minhu zakatan wa dan Allah ingin mengganti untuk orang tua tersebut anak yang lebih sayang kepada orang tuanya dan lebih dekat dengan orang orang tuanya. Adapun yang ketiga, wa ammal jidaru fakana li fil Madinah. Adapun tembok Pak, kok kemudian miring di diberdirikan oleh Khadir diluruskan karena tembok itu milik dua anak yatim di kota wa kana tahtahu kan zulhuma? ketahuilah di bawah tembok tersebut terdapat harta milik anak yatim tersebut wa kana abuhuma saliha. dan kedua orang tua anak yatim ini adalah orang yang soleh. Orang yang soleh, Allah jaga anaknya, Allah jaga keturunannya, dengan Allah kirimkan dua nabi untuk menjaga harta milik kedua orang yang soleh. Anak yatim yang orang tuanya apa? Soleh. Maka kalau kita ingin anak kita dijaga sama Allah, maka apa? Praktekan kesolehan di dalam kehidupan antum. Antum gak bisa menjaga anak antum, kemudian antum pasrahkan kepada diri antum. Masya Allah, makanya saya ngomong di mana mana Ibu-ibu zaman sekarang, umur 50 pak, baru buka akun Facebook. Umur berapa? 50, baru punya akun Facebook. Ditanya, kenapa bu, kok buka akun Facebook? Iya Ustadz, saya ingin ngawasi anak saya Ustadz supaya nggak macem-macem ketika bersosial media. Eh ternyata anaknya lebih pintar daripada ibunya. Betul, enggak dikunci ibunya. Masya Allah Ustadz anak saya kalau main Facebook itu Ustadz nggak macem-macem, nggak bikin status ya nggak bakal tahu. Ah, yang tua nggak bakal ngerti, yang muda gini ngerti. Bisa jadi ibu itu dia Di diblok sama anaknya nggak tahu itu anaknya mau jungkir balik di Facebook ibunya nggak tahu. Maka jangan pasrahkan penjagaan anak antum kepada diri antum sendiri. Jangan. Antum akan babak belur, -bab nggak bisa. Tapi pasrahkan penjagaan anak antum kepada Allah dengan cara apa? Mempraktekkan kesolehan di dalam kehidupan antum. Sehingga ada seorang ulama yang mengatakan, Wallahi la azidan nafi salati rajaan an yuhfadallahu fik. Demi Allah, aku akan tambah bilangan jumlah rakaat salat sunnahku, tujuannya supaya Allah menjaga dirimu, wahai putraku. Itu yang diucapkan kepada anaknya. Kemudian orang sekarang mengatakan, Ustaz, benar nggak itu kalau mau didik anak, kalau sudah dewasa, kita harus apa? Harus uh, apa ya? Harus menurunkan level seperti dia, gitu loh, apa ya? Harus apa? Nah, jadi temen. Bener nggak ini, Pak, kira-kira, Pak? Anak kan umur 20, antum umur 50, Antum harus jadi teman anak antum. Ya Allah, orang 50 yang dikarbit jadi umur 20 itu apa asiknya? Betul nggak? Banyak orang tua yang maksain, Masya Allah, umur 50 kok pakai levis? Ya, saya. saya mau temenan sama anak saya. <gak> nggak bisa. Salah. Antum harus posisikan diri antum sebagai orang tua dia. Justru ketika itu. Kenapa? Karena dia punya teman yang lebih asik daripada antum yang umur 50 dikarbit jadi anak umur 20. Betul nggak? Ini siapa ini waktu bapak kok kayak gini aneh ya gitu ya. Kalau temennya asik Makanya kalau temennya ngajak A, antum minta B, maka anaknya mikir, ini ikut teman yang mana? Temen yang ini apa temen yang ini? Kan gitu. Kalau temen yang ini, ah kurang asik, ikut temen yang ini deh. Tersesat anaknya. Tapi kalau kemudian ada yang mengatakan, ikut yang mana? Temen yang ini atau ikut orang tua? Nah, betul gak sih? Oh ya ikut orang tua lah. Maka salah ketika orang mana umur 20, ya udah kita turunkan umur kita supaya main sama dia, supaya dekat. Ya Allah, gak asyik orang tua yang umur 50 dipaksa jadi umur 20, gak lebih asyik daripada teman-teman yang dia miliki. Makanya Rasulullah kok bisa memerintahkan Usamah bin Zaid yang ketika itu umur 17-16 tahun untuk bawa ribuan pasukan berjihad. Coba kalau Rasulullah memposisikan diri jadi temannya Usamah bin Zaid. Usamah besok berangkat bawa pasukan seribu pasukan jihad. Usamah ngomong apa? Yang bener nih. Sama Iya nggak sih? Yang bener ya Rasulullah. Wah, canda nih. nggak kan gitu. Tapi Rasul memposisikan diri sebagai orang tua daripada Usamah bin Zaid. Apalagi Zaid ibn Harithah itu anak angkatnya siapa? Rasulullah. Usama bin Zaid, anaknya Zaid ibn Harithah. Maka ketika Rasul memerintahkan bawa pasukan untuk berjihad maka Usama bin Zaid mengatakan sami wa Kenapa? Yang ngomong bapaknya. Yang ngomong orang tua, orang tuanya. Maka salah kalau antum memaksakan diri antum untuk menjaga anak antum. Masya Allah Ustaz. Sekarang rumah saya CCTV itu lengkap Ustaz. Anak antum lebih pinter Pak. Mojok di sana yang apa blind spot. Betul gak sih? Ya. Spot yang tidak tertangkap CCTV. Bisa maksiat di situ. Tapi pasrahkan penjagaan anak antum kepada Allah dengan cara apa? Menjaga kesolehan diri antum. Bahkan dikatakan di sini oleh ahli tafsir, ini orang tua ini bukan orang tua langsung, Pak. Orang tua ini bukan orang tua langsung, akan tetapi empat tanjakan. Kalau turunan ke bawah, kalau tanjakan ke ke atas. Jadi anak punya anak, anak anak punya anak, panggilannya apa? Cucu, cucu anak punya anak, panggilannya apa? Cicit, cicit anak punya anak. Cocot, <guruh> cangga. Orang Jawa punya istilah cangga. Ini empat tanjakan yang soleh di atas masih berdampak dan berefek apa? Maslahatnya itu dirasakan oleh anak keturunannya. Pada perkara dunia juga perkara akhiratnya. Ya, maka disampaikan. min wa ma an amri alaihi Dan Allah menginginkan agar anak yatim itu ya tumbuh berkembang menjadi orang dewasa baru kemudian apa? dia mendapatkan harta yang ada di bawah tembok tersebut. berarti anak tersebut tidak akan mati sampai sampai dewasa tak mendapatkan harta. maka oh. ketika kan serigala, dolan, Bismillahirrohmanirrohim Kemudian Nabi aku membaju wajahu ala komisihi. Cara dusta. Nabi dikatakan orang dilepas baju, dimakan orangnya dipakai baju lagi. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua apa? Sesuai dengan kisah kita ini. Alasan yang kedua apa? Bukankah di awal Nabi Yusuf sudah mengatakan ini roa itu ahada asyara kabau sawal kamaroh roa itu humlisa jidin. Wahai bapakku, aku melihat pulas bintang, satu bulan, satu matahari. Aku melihat masujud kepada diriku. Takwilnya apa? Yusuf pasti di besar. Pasti jadi nabi. Satu pentingkan nabi siapa? Yakub alisam. Tidak mungkin Yusuf mati. Makanya Nabi aku mengatakan fasabur jami Al-Quran. yang Allah gandengkan dengan lafat jamil, lafat indah itu jamil. Jamil, jamil, jamil. Sabrun jamil yaitu as-sabru bila syakwa. Sabar tanpa ngeluh. Berapa banyak orang ngaku sabar tapi waduh ini susah ini. Ya, nggak ada kerjaan, tapi insya Allah sabar. Tapi gimana anak-anak banyak sekali ngeluh. Ini bukan sabar yang apa? Jamil. Kemudian yang kedua apa? Hajrun Jamil. Kalaupun antum mau meninggal kolim kepada antum, tinggalkan al hajru bila ada tanpa ganggu dia. Rasul ketika Ibn Abi Thalib untuk tinggal selama tiga hari di kota Makkah gunanya apa? Untuk mengembalikan amanah-amanah yang dititipkan oleh Rasulullah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika apa? Sofhun Jamil memaafkan dengan cara yang indah yaitu as as bila itab memaafkan dengan tanpa men mencaci. Ya, jadi Nabi aku mengatakan fasobrun Jamil sabar. Seperti antum ketahui sampai matanya itu apa? Allah butakan karena terlalu Yusuf kenapa? adalah orang yang harus melindungi saudaranya. Kalau antum di keluar pak, kita tapi nggak akan sesakit ketika yang mendolimi antum adalah orang dalam sendiri, tetangga, orang rumah, anak yang mendolimi antum maka itu akan lebih parah antum merasakan. Makanya ada seorang ulama mengatakan wa zulmun dzabil qurbah ashad madzobatan min waqi'il muktiman tuk saya tan pedang dari india oh, masyaallah orang india In pedang sekarang pintar bikin apa bikin tamu bikin, <laughs> bikin bikin film sekarang anak ini tidak akan meninggal betul ya sampai dia dewasa kemudian di mengatakan wa ma fa'altu wa namridza likatawilu ma lam Ya, aku tidak melakukan itu bukan karena kehendakku. Ini adalah yang engkau tidak bisa bersabar. Maka terakhir Rasulullah ya, asabara hatta yaqullaahu 'alaina min. Hingga kisah yang datang kepada kita itu lebih banyak daripada sekedar tiga kisah. Makanya sabar itu kunci ilmu. Antum dari tadi sudah lihat-lihat jam terus ini nggak sabar. Padahal masih banyak ilmu yang bisa antum ambil. Ya udah, deh, kalau gitu kita tutup saja. Eh, <laughs> ya, sudah lihat imamnya sudah dua kali keluar masuk. <laughs> Ustaz Salman, Masya Allah. Ya. Baik ya, InsyaAllah Mungkin ini pelajaran yang dapat kita ambil. Kita tidak kasih tanya jawab dulu ya kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh